stevia. Mungkin kita akan bertanya, apa sebenarnya stevia? Nama stevia terdengar manis, layaknya nama yang diberikan untuk seorang wanita. Namun bila kita sudah mencicipi daun stevia, tak salah jika tanaman ini diberi nama yang manis, karena daun stevia yang rasanya memang manis, dimanfaatkan sebagai bahan baku pemanis alami rendah kalori. Daun stevia mengandung pemanis glycoside. Rasa manis pada stevia disebabkan karena dua komponen, yaitu stevioside dan rebaudioside. Apapun kandungan yang terdapat pada stevia, yang jelas sejak tahun 1984, stevia telah banyak digunakan sebagai bahan pemanis pengganti gula tebu di banyak negara. Stevia dikenal dengan nama latin Stevia rebaudiana bertoni, berasal dari Paraguay, dan sejak tahun 2010 mulai dibudidayakan di Desa Cipodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Budidaya stevia dimotori oleh Koperasi Nusantara Kiat Lestari atau Nukita. Koperasi Nukita mengkoordinir kelompok Tani Mulia Sari Cipodas yang diketuai Ayi Rohmat. Bersama anggota kelompok taninya yang berjumlah 50 orang, Ayi Rohmat membudidayakan tanaman stevia di atas lahan seluas 5 hektar. Istimewanya, sebagai bibit unggul lokal, bibit stevia yang diberi nama Cipodas Manis 3 atau CM3 ini telah memiliki sertifikat surat keterangan mutu benih atau SKMB dari Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih atau BP2MB, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Perbanyakan bibit stevia dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara paling umum adalah melalui perbanyakan generatif atau biji, stik batang, dan kultur jaringan tanaman. Pembibitan tanaman stevia yang dikelola kelompok tani Mulia Sari Cipodas dilakukan dengan cara stek batang. Tanaman stevia di tempat ini dibibitkan dengan dua sistem, yaitu ditanam langsung di tanah atau dimasukkan ke dalam polybag. Untuk bibit stevia yang ditanam di polybag, diletakkan di bawah paranet agar tidak langsung terkena sinar matahari. Cara pembibitan stevia secara staking ini di stek dulu yang dari indukan yang lebih sehat, segar, dan udah cukup dibikin bibit staking, masukin ke polybag media. Setelah usia 4 minggu baru bisa pindah ke lapangan. Contohnya seperti ini, 4 minggu udah keluar akar, baru bisa pindah ke lapangan. Kenapa ini pakai paranet? Dikarenakan jangan langsung sinar matahari masuk ke bibit stevia. Karenakan satu, untuk menjaga layu, kalau misalkan langsung sinar matahari masuk, tumbuhnya lama. Untuk menghasilkan daun stevia yang bagus, bibit yang digunakan haruslah bibit yang sehat. Ciri-ciri bibit yang sehat yaitu daunnya lebat atau minimal mempunyai 6 pasang daun, tinggi tanaman antara 12-15 cm, dan batangnya sehat. Bibit yang sehat dapat menghasilkan akar dalam waktu 4 minggu dan kemudian siap dipindahkan ke lahan untuk ditanam. Kalau yang kurang bagus, contohnya ini nggak bisa dipakai bibit karena ini daun busuk, batang jelek. Kalau mau dibikin bibit yang sehat seperti ini, sehat, daunnya lebat,
tingginya udah cukup. Kalau ini jelek dibikin pembibitan di stevia, karena masuk ke dalam tanah, karena dalam media ini bisa busuk, nggak bakalan bisa tumbuh keluar akar. Kalau ini kan sehat, daunnya lebat, batangnya sehat, masukin ke media 4 minggu bisa keluar akar, bisa langsung tanam ke lapangan. Setelah 4 minggu, bibit stevia sudah bisa dipindahkan ke lahan tanam. Agar pertumbuhan stevia lebih bagus, bibit yang diambil dari persemaian sebaiknya langsung ditanam di lahan saat masih segar. Penanaman stevia yang dikelola kelompok tani Mulyasari Cibodas ini dilakukan dengan dua cara, yaitu penanaman di bawah tegakan atau naungan tanaman keras seperti pohon jabon, albasia atau rasamala, dan penanaman dengan menggunakan plastik mulsa. Jarak tanam stevia di bawah tegakan maupun yang menggunakan plastik mulsa sama-sama 25 cm setiap tanaman, sementara untuk kedalamannya adalah 10 cm. Meski jarak dan kedalamannya yang di bawah tegakan maupun menggunakan plastik mulsa itu sama, namun perawatan stevia yang ditanam dengan menggunakan mulsa jauh lebih mudah, dengan hasil panen yang lebih banyak dibanding yang ditanam di bawah tegakan atau naungan. Ya otomatis Bu, perbedaannya jauh sekali. Contoh gini, kalau nggak pakai mulsa, satu perawatan lebih berat, tentang pembiayaan lebih berat, karena setiap bulan harus penyiangan terus, karena pertumbuhan rumput lebih cepat. Memang biaya ringan. Sistem pakai mulsa Bu, memang modal di awal besar, tapi kedepannya lebih ringan dan hasil panennya lebih meningkat. Gitu. Dan kalau misalkan masa-masa panen lagi turun hujan, jadi tanah nggak nempel Bu. Nggak nempel. Kalau ini makanya saya pakai sistem dua sistem, yang di bawah naungan dan pakai mulsa. Di mulsa memang lebih satu peningkatan produknya lebih bagus, yang kedua kesehatannya lebih terjamin Bu, karena ini sewaktu misalnya masa-masa panen turun hujan, jadi nggak kotor Bu ke ininya, ke daunnya, tanah nggak nempel di sini kalau pakai mulsa. Kalau ini harus tunggu dulu matahari, sinar matahari supaya kering, baru bisa panen kalau di nggak pakai mulsa. Kalau di pakai mulsa, ada hujan, gak ada hujan, bisa lanjut panen. Perbedaan cara menanam stevia juga berpengaruh pada sinar matahari yang dibutuhkan dan kadar gula yang dihasilkan tanaman ini. Untuk stevia di bawah tegakan, memerlukan sinar matahari lebih sedikit dibanding yang ditanam di plastik mulsa. Kadar gula yang dihasilkan pun berbeda. Untuk stevia yang ditanam dengan menggunakan plastik mulsa, kadar gulanya lebih tinggi, sekitar 5%. Macam-macam tanaman bisa, seperti rasamala, jabon, albasia, bisa. Sebab kalau misalnya di bawah naungan ini, saya bisa membedakan membutuhkan sinar mataharinya berapa. Kalau stevia ini di bawah naungan membutuhkan sinar mataharinya cuma 80 atau 90. Kalau misalnya di monokultur memang full, tapi di monokultur lebih tinggi kadar gulanya. Ini beda sekitar 5%-an gitu. Misalkan kalau di bawah naungan
90 bisa, kalau dipakai Musa bisa 95 sampai 98 kadar gulanya itu ya. Asal jangankan masa-masa panen jangan kelewat, jangan sampai berbunga. Sebelum keluar bunga harus kita panen supaya kadar gulanya enggak turun gitu. Agar tanaman stevia tumbuh subur, maka selama masa tanam stevia diberi pupuk kandang dan furadan. Selain agar akarnya lebih kuat, pemupukan dilakukan untuk menghindari gangguan hama yang ada di bawah tanah. Bila tidak dipupuk, akar stevia bisa dimakan oleh hama sehingga bisa busuk dan mati. Setelah 1,5 bulan, tanaman stevia mulai bisa dipanen. Dari 1 hektar lahan yang ditanami 100.000 pohon stevia, bisa menghasilkan 25 ton daun stevia. Tanaman stevia sebaiknya dipanen sebelum berbunga, karena kadar gula stevia yang dipanen sebelum berbunga lebih tinggi dibanding stevia yang sudah berbunga. Budidaya tanaman stevia sampai panen dari mulai nanam, jarak satu bulan setengah udah mulai bisa kepanen, dan dari panen pertama jaraknya 1 bulan sekali panen terus menerus. Apa bedanya dengan panen sebelum berbunga dan sesudah berbunga? Kalau misal panen sebelum berbunga kadar gulanya lebih tinggi, kalau panen sesudah berbunga kadar gula menurun sekitar 5-10%. Setelah panen, antara batang dan daun harus segera dipisah untuk proses pengeringan. Pengeringan harus segera dilakukan, sebab jika terlambat, kualitas daun dapat rusak karena oksidasi. Pengeringan daun stevia basah dapat dilakukan dengan menjemur di bawah sinar matahari langsung selama 4-5 jam. Daun stevia masih melewati beberapa proses lagi untuk diolah sebagai bahan baku pemanis alami yang dicampur dengan daun teh, sehingga menghasilkan produk berupa teh manis stevia, yaitu teh celup yang rasanya manis. Dalam proses pengolahan teh manis stevia, Koperasi Nukita bermitra dengan kelompok tani Karya Mandiri Sejahtera atau yang dulu dikenal dengan nama SHG Union. Kelompok tani Karya Mandiri Sejahtera yang lokasinya juga di Desa Cibodas merupakan kelompok tani yang mengelola perkebunan teh. Daun teh yang dihasilkan kelompok tani inilah yang akan dicampur dengan daun stevia dari kelompok tani Mulia Sari Cibodas untuk diolah menjadi teh manis stevia. Thank you.
Untuk menghasilkan teh manis stevia yang rasanya manis seperti menggunakan gula, maka komposisi pencampuran antara daun teh dan daun stevia adalah 1:1, yaitu 1 bagian daun teh dan 1 bagian lagi daun stevia. Komposisi pencampuran antara teh dan daun stevia itu 1:1. Yakni 1 produk teh, baik teh hitam atau teh hijau, dan 1 bagian lagi adalah daun stevia. Di mana di situ akan dicincang bersamaan dan di blend atau di mixing atau dicampur dalam mesin bolt yang berputar, yang itu berpengaruh pada rasa, sehingga produk yang dihasilkan memiliki karakter teh yang kuat dan baik, tetapi memiliki rasa manis seperti menggunakan gula tebu atau gula pasir yang sering kita konsumsi. Tapi di sini teh manis yang kita hasilkan tidak mengandung kalori, sehingga aman untuk penderita diabetes, kolesterol, dan darah tinggi. Proses pengolahan teh manis stevia dimulai dari pengeringan daun teh yang masih basah di mesin pengering. Setelah itu, daun teh dijemur dan dimasukkan kembali ke dalam mesin sampai betul-betul kering. Proses awal dari pengolahan teh stevia, terutama pertama dari teh. Teh hijau itu nanti kita layukan dalam mesin bolti yang berputar, lalu kita cincang, lalu kita keringkan sehingga menjadi produk teh hitam. Sementara untuk daun stevia, sebelum dicampur dengan daun teh, daun stevia yang telah kering juga dicincang terlebih dahulu hingga menghasilkan daun stevia yang halus. Setelah itu, barulah dicampur dan dicincang kembali bersama daun teh. Dari produk teh hitam tadi, kita mixing atau kita campur dengan stevia yang sudah kering, lalu kita cincang bersamaan dan kita mixing lagi di mesin bolti yang berputar. Untuk menjadi teh manis stevia yang siap dikonsumsi, masih melewati 1 proses lagi, yaitu penggabungan antara daun teh dan daun stevia halus yang diolah lagi hingga menjadi produk kemasan teh celup. Untuk 10 kg daun yang terdiri dari 5 kg daun teh dan 5 kg daun stevia bisa menghasilkan produk teh manis stevia sebanyak 5.000 kantong. Setelah jadi, langsung kita masuk ke mesin teh celup. Kita proses jadi produk kemasan celup, di mana 1 kali proses itu kita bisa memasukkan 10 kg produk teh dan stevia berupa teh manis tanpa gula tadi menjadi 5.000 kantung. Berarti di sini 1 kantung berisi sekitar 2 gram. Teh manis stevia yang sudah berbentuk teh celup kemudian dikemas dalam 1 kemasan berisi 8 kantong teh celup. Produk kemasan teh celup ini terdiri dari berbagai jenis, yaitu sweet green tea atau teh hijau manis, sweet jasmine tea atau teh melati manis, dan sweet black tea atau teh hitam manis. Selain teh celup, produk lainnya adalah stevia leaf powder atau daun stevia berbentuk tepung yang digunakan sebagai bahan pemanis olahan makanan dan minuman, serta bahan kosmetika. Saat ini, konsumen produk olahan stevia memang masih terbatas pada Asosiasi Penderita Diabetes di Bandung dan Jakarta.
Setelah produk tadi jadi, kita kemas dalam satu kemasan. Kita isi sekitar 8 kantung dalam kemasan tadi ada 8 kantung teh celup. Dari masing-masing kantung tadi kita kemas lagi menjadi 5 pack. Nah, 5 ini akhirnya kita distribusikan ke pasar. Pasar yang sudah ada saat ini berupa Asosiasi Penderita Diabetes yang ada di Bandung dan Jakarta. Nama teh manis stevia mungkin belum dikenal di masyarakat. Namun siapa menyangka, selain digunakan sebagai pemanis alami rendah kalori, stevia memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Di antaranya, menstabilkan gula darah bagi penderita diabetes, menstabilkan tekanan darah pada penderita hipertensi, dan meningkatkan penyerapan kalsium pada pengobatan osteoporosis. Kelebihan dari teh manis stevia di sini adalah stevia adalah produk pemanis tanpa kalori. Kenapa tanpa kalori? Karena dia merupakan bahan baku gula yang tidak berbahan dasar glukosa seperti pada tepung, jagung atau beet. Stevia berbahan dasar glikosida sehingga dia tidak memiliki kandungan kalori. Kelebihan dari stevia dan atau teh manis stevia di sini adalah teh yang tidak memiliki kalori atau nol kalori sehingga aman bagi penderita diabetes. Di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, tanaman stevia memang belum menunjukkan peranannya secara nyata sebagai salah satu komoditi sumber pemanis. Padahal apabila dipandang dari potensinya, budidaya tanaman stevia memiliki prospek yang menjanjikan untuk dikembangkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Budidaya tanaman stevia yang dilakukan kelompok tani Mulyasari Cibodas sudah selayaknya didukung dan menjadi contoh bagi petani lain di Jawa Barat, sehingga manisnya stevia bisa semanis harapan petani untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih sejahtera di masa yang akan datang.